terhormat, kita baru saja mendarat di Pekanbaru. Silakan tetap duduk dan mengenakan sabuk pengaman Anda sampai tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Informasi lebih lanjut mengenai penerbangan ini akan kami beritahukan setelah berkoordinasi dengan petugas daerah. Terima kasih. Pesawat Lion penerbangan Bandara Hang Nadiem Batam, Bandara Internasional Minangkabau Penerbangan JT229 yang berangkat pukul 14.15 dan mendarat seharusnya pukul 15.25 di Bandara Internasional Minangkabau terpaksa dialihkan ke Bandara Pekanbaru akibat jarak pandang yang terbatas sekitar 900 meter dan juga hujan lebat di Padang. Saat ini anggap jadi saya juga barusan mengkonfirmasi ke awak Lion JT229 bahwasanya untuk saat ini penumpang diminta keluar untuk menunggu terlebih dulu dan mereka memastikan bahwasanya penerbang akan dilanjutkan ke Padang. Demikian.